Jutaan orang bahkan tidak menyadari ribuan lembar LJK dapat diselesaikan dalam hitungan menit tanpa menunggu lama. Cara ini masih sering digunakan pada saat memeriksa hasil ujian. Memeriksa hasil ujian dengan menggunakan paku. Memeriksa hasil ujian menggunakan LJK yang dilubangi menggunakan cutter. Memeriksa hasil ujian dengan menggunakan plastik transparan. Dan memeriksa hasil ujian dengan menceklis satu per satu. Pemeriksaan secara manual tidak dapat menganalisis kualitas dan tingkat kesukaran soal secara otomatis. Keunggulan dari DMR, DMR mampu menganalisis kualitas dan tingkat kesukaran soal secara otomatis dengan cepat dan tepat. DMR menghadirkan solusi yang tepat dalam memeriksa hasil ujian dengan cepat dan hemat biaya. Banyak jenis pilihan LJK ujian. Ada jenis LJK yang diisi dengan tanda silang, ada juga yang diisi dengan bulatan hitam. Mampu memeriksa kertas LJK dalam jumlah banyak. Dapat dipergunakan untuk ujian, kuesioner, TOEFL, dan psikotes. Pengisian LJK dapat menggunakan pulpen, pensil, dan spidol. Hasil penilaian LJK dapat langsung ditampilkan dalam bentuk rekap nilai. Dan after sales service yang prima. Dengan menggunakan DMR, dapat menekan biaya operasional. Karena harga scanner dokumen yang digunakan cukup murah, kertas LJK yang digunakan pun dapat diproduksi sendiri dengan biaya terjangkau. Ini sebagian kecil sekolah yang menggunakan DMR. Selain di sekolah-sekolah, DMR juga digunakan oleh universitas, bank, pemerintahan, BUMN, dan swasta. Dengan banyak keunggulan DMR, DMR sangat worth it untuk Anda miliki. DMR sudah bisa Anda miliki sekarang juga di Jual Scanner Official.